Selamat pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membacakan deklarasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Panglima, Presiden memerintahkan agar TNI menjaga kebinekaan dan tidak ragu menindak dan juga untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat makin surut. Meski demikian, warga tetap waspada jika hujan kembali turun. Hingga pukul 19, banjir masih menggenangi perumahan Pondok Hijau Permai, Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Malam ini ketinggian air. Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Headline news berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Sampai jumpa. 10 November 2016 mendatang, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Demikian headline untuk saat ini, pemirsa. Headline berikutnya akan kami hadirkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi program Metro District bersama Zilvia Iskandar akan hadir ke hadapan Anda.